tahun lalu itu kan pelajarannya cukup besar ya, karena aku dulu benar-benar lagi di atasnya mungkin ya, kayak benar-benar lagi cukup sukses dan lain-lain. Jadi tiba-tiba ada kejadian seperti itu tuh cukup ngebikin aku down banget dan jadi nggak percaya diri ya. Jadi sempat bingung banget pada saat itu how to overcome it. Cuman aku tahu it happens for a reason. Jadi pelajaran aku pada saat itu untuk mengetahui nggak mungkin aku akan selalu ada di atas dan pasti ada lessons yang harus aku pelajarin dulu sih sebelum aku bisa move on to other stuff. Pengalamannya itu aku pada saat itu jatuh dari ketinggian 3 meter lah, dari tangga gitu, terus aku kena kepala dulu kan, jadi aku harus operasi karena pendarahan otak dan lain-lain. Jadi I have to lose my hair pada saat itu dan aku cukup cukup sangat sedih karena itu sebagai karakter aku banget dari dulu dan aku nggak pernah potong. Jadi confident aku langsung down banget kan pada saat itu, dan aku harus belajar lagi cara nulis, cara bicara, karena pada saat itu otaknya sedang berproses lagi kan. Sempet takut sih, pengalamannya itu tuh benar-benar sempet takut karena pada saat itu aku lagi fokus banget sama my career with music dan aku lagi benar-benar gigih banget mau gimana nanti ke depannya, terus tiba-tiba harus mengalami suatu hal yang cukup devastating. Jadi sempet was kind of lost in the moment sih pada saat itu. Yang pastinya dari support orang tua juga ya, karena itu paling penting. Tapi aku juga tahu bahwa semua itu kan pasti selalu ada proses dalam kehidupan. Jadi aku mikir kalau misalnya aku hanya fokus dengan kejadiannya doang, pasti aku nggak bisa belajar dari kejadian tersebut. Jadi aku cukup tahu aja bahwa ini kejadian yang harus aku pelajarin dan Tuhan sudah kasih ke aku, jadi aku harus jalanin dengan sabar. Jadi pelajarannya benar-benar aku harus sabar banget sih, karena dulu aku sama sekali nggak sabaran orangnya dan sampai sekarang juga masih struggle with that. Jadi cukup prosesnya kan nggak bisa cepet, cukup berat sih buat aku, tapi I just keep going. Aku sempet banyak pikiran pada saat itu karena sebelum aku jatuh tuh ada banyak problem juga dalam kehidupan aku yang cukup personal and stuff. Jadi aku ngerasa so alone, aku nggak tahu harus ngomong ke siapa atau cerita ke siapa. Jadi I was all over the place, bener-bener nggak, I wasn't in a good state of mind. Jadi pada saat itu aku nggak bisa cerita ke orang karena takut juga, ada insecurities, a lot of insecurities. Jadi terlalu tergumpal gitu kan semuanya di perasaan aku. Terus aku main ke rumah teman aku dan lain-lain, terus tiba-tiba ada kejadian seperti itu, which is aku jatuh, dan itu cukup cukup sedih sih menurut aku karena I wanted to talk to someone gitu loh, kayak I hope that I can talk to that person atau I hope that I can at least be understood. Cuman pada saat itu aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku harap bisa dapetin ke siapapun, karena aku juga lumayan tertutup. Jadi pas kejadian itu aku bisa bilang aku kehilangan semuanya itu karena I didn't get the chance to let people know that I was going through something yang benar-benar cukup susah untuk aku hadepin. Jadi ngerasa alone, terus sekarang aku bisa bilang kehilangan semua itu karena emang prosesnya kan cukup lama sampai sekarang. Aku harus belajar semuanya lagi, terus dari awal, kayak seakan usaha aku yang aku udah kerjain selama ini tuh harus lumayan kebuang gitu, karena emang it's about like life or death banget kan pada saat itu. Jadi emang problemnya tuh being alone and not having the chance to explain to anyone about what you're going through, karena takut nggak bisa dimengertiin sih, seperti itu. I wish that I can be stronger sih pada saat itu. I wish that I can be braver untuk ngomong. That's important. Menurut aku itu remaja harus banget, bukan cuma remaja sih, semua orang itu harus bisa mengenal diri, karena dari attitude kita, terus habis itu dari bad habits and good habits, itu kan membentuk karakter kan. Dan itu tuh menurut aku especially habits itu
sangat penting karena to know yourself, you have to know your good and bad habits. Kalau misalnya kita bisa pahamin dari sisi itu, kita akan tahu, oh, if something happened to me, if something happened to someone else, what am I gonna do? Kayak aku karakternya tuh seperti apa gitu. Jadi menurut aku good and bad habits itu harus benar-benar dipahamin in order for you to really understand yourself. Nah, pada saat itu aku nggak sadar itu. Pada saat itu sebelum aku jatuh, aku benar-benar kayak, ya udah, it's just me, it's my life, you know, I just wanna do whatever I want. Tapi aku tahu pas setelah aku jatuh, nggak bisa nih kayak gini doang. Jadi menurut aku untuk kita selalu bisa mirror ourselves and know what we have to do is very important, dan apa yang kita punya di diri sendiri and understand, karena mulai dari situ kita bisa have more self love and gain more confidence, which is very important. Jadi menurut aku untuk kalian remaja yang belum memulai untuk mempunyai karakter seperti itu atau mengetahui dirimu lebih, menurut aku itu sangat penting sih, especially for the older ones too, kalau misalnya mereka belum. My parents benar-benar berperan di bagian aku mengambil keputusan, karena ada beberapa saat di mana kita harus selalu mendengar orang tua dan juga mereka knows best, tapi ada juga beberapa saat di mana I know what I'm doing and I can get through it without asking them sometimes. Jadi find in the middle aja sih, nggak selalu cuma satu satu pikiran doang, tapi selalu bisa balik ke orang tua juga for advices and stuff. So yeah. They really raised me right. Mereka benar-benar nginspirasiin aku slowly but surely. Dan lagi my mom, like I said, my mom benar-benar support me mentally and physically. Whereas my dad, dia lebih kreatif, jadi lebih support me during the making of the EP. Jadi a lot of ideas came from my dad and he really helped me get through it all, karena he was there. Dan aku pada saat itu juga gak terlalu bisa ada di posisi itu karena emang operasi dan lain-lain, jadi agak berproses pada saat itu. Jadi banyak hal yang aku tidak bisa ingat 100% dan dibantuin sama orang tua aku, kasih tahu mereka kasih tahu prosesnya kayak gimana. Jadi they really helped me, mereka benar-benar inspirasiin banget untuk benar menjadikan ini project yang besar gitu untuk aku, karena aku benar-benar ngebahas tentang all the process in life and what I went through. Karena dari awal agak sulit karena my mom is in Indonesia, tapi dia sering banget kerja di Malaysia bolak-balik, jadi I was pretty much alone. Terus my dad lives in Australia, jadi agak jauh, cuman bisa call and stuff. Nah, pada saat aku jatuh, alhamdulillah banget mereka bisa ada di sisi aku dan mereka really support me, karena mereka juga tahu aku tuh orang kayak gimana, nggak bisa diem dan selalu aktif dan selalu punya mimpi dan kreatif banget gitu. Terus tiba-tiba harus slow it down, dan menurut aku sih emang mereka sudah sangat membantu aku di bagian emotional dan juga physically and mentally. Semuanya benar-benar dibantu sama mereka dan mereka sangat support aku. Jadi it really helped me during this process, especially my dad, karena my dad benar-benar bantuin aku di bagian EP-nya. Dia benar-benar ngasih tahu how to deal with it, how to express myself and stuff, kayak kita laluinnya gimana bareng-bareng. Jadi my dad was the one who really really helped me go through it, through the process of making this EP. Dan kalau misalnya my mom, itu lebih ke mentally and physically aja sih, benar-benar be there and support me because I need that from a mom, of course, you know. Jadi mereka sangat berperan dan bantuin aku dalam proses semua ini. Bukan hanya dari EP, tapi semua yang aku tulis itu berdasarkan pengalaman hidup. Jadi semuanya itu yang aku tulis, including the lyrics, all ideas, itu selalu dari my stories. So if you listen to my lyrics, itu pasti based on my stories. Karena aku pengen orang-orang yang lain bisa ngerasain bahwa, oh, ada juga ya yang punya problem, ada juga yang punya masalah, mungkin bisa relatable for them, maybe they're going through the same stuff and they don't know how to voice their self. Jadi aku selalu mau punya prinsip di mana kalau aku bikin lagu dan aku tulis, itu based on
true stories that I've been through, yang aku lagi jalanin. Jadi I just want to be 100% organic during the process of making any songs. So, and that's why my EP is very important, karena EP yang kali ini cukup beda dari lagu-lagu yang lain yang aku pernah bikin, karena emang ini proses terberat di kehidupan aku pada saat ini yang aku harus jalanin. So this one is a tough one, but it's 100% true story. So yeah.